Pemirsa, seusai kirab Boyong Menoreh yang dilaksanakan di Kecamatan Parakan, proses hari jadi Kabupaten Temanggung ke-188 dilanjutkan dengan pergantian Songsong Joyonegoro di makam Raden Tumenggung Aryo Joyonegoro di belakang Masjid Agung Darussalam. Adapun proses ini adalah prosesi tahunan setiap malam menjelang hari jadi Kabupaten Temanggung yang jatuh pada tanggal 10 November. Acara ini dimulai dengan kirab membawa songsong baru dari Kompleks Pendopo Pengayoman, unsur Forkompinda dan Kepala OPD serta perwakilan kecamatan yang ada di Kabupaten Temanggung. Kirab dimulai dari Pendopo Pengayoman berjalan mengelilingi alun-alun Temanggung menuju makam Bupati Temanggung pertama Raden Tumenggung Aryo Joyonegoro di belakang Masjid Agung Darussalam dan juga istri. Sesampainya di kompleks makam Bupati pertama Temanggung, Bupati Temanggung HM Al-Hadik bersama Ketua DPRD Kabupaten Temanggung mengganti songsong lama dengan songsong yang baru. Hal ini merupakan pertanda bertambahnya usia Kabupaten Temanggung dan sekaligus sebagai bentuk penghormatan kepada Raden Tumenggung Aryo Joyonegoro. Seusai doa bersama di makam, Bupati dan rombongan melakukan tabur bunga di makam Raden Tumenggung Aryo Joyonegoro dan istri. Dalam sambutannya, Bupati Temanggung HM Al-Hadik mengatakan dengan bertambahnya usia Kabupaten Temanggung ke-188 diharapkan dapat tercipta Temanggung yang tentrem, marem dan gandem. Mugi-mugi Temanggung tansah pinaringan raharjo, sehat masyarakatipun, guyub rukun sedayanipun. Mugi-mugi tansah pinaringan barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Barokah sehat, barokah panjang umur, barokah murah rizki, barokah putra-putra Temanggung jadi anak-anak yang hebat, berguna bagi bangsa, negara dan agama. Mila menika wonten dalu menika nyuwun dumateng para kiai, nyuwun barokah doanipun kanti waosan tahlil lan waosan doa dumateng sedoyo arwah para tokoh lan pelopor Temanggung lan ugi dumateng sedoyo masyarakat Kabupaten Temanggung. Sementara itu, acara dilanjutkan dengan tahlilan bersama para ulama dan masyarakat sekitar dan ditutup dengan acara makan tumpeng bersama-sama. Arfian melaporkan untuk Temanggung TV.